Dua pelakon jagat hiburan tanah air, Ardina Rasti dan Ari Andika, menghibur anak-anak yatim piatu dan kaum duafa yang tinggal di rumah Amalia Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Di Amalia ini kan rumah belajar untuk anak-anak yang duafa. Dan kami dari awal sangat bersyukur karena Kak Ari maupun Kak Ardina Rasti ini kan sebenarnya orang-orang pilihan. Orang-orang yang soleh dan kalau Allah tidak berkenan mentakdirkan Kak Ari dan Kak Rasti bertemu kami, tentunya tidak akan bisa ketemu. Dan bagi kami orang-orang yang berkenan sampai hatinya tergerak melakukan rumah Maria, itu kan bagi kami akan diberikan. Ya gitu ya, kok bisa kayak benar-benar ya, karena kita sampai lihat kan tadi duluan yang datang dua waktu itu tahun lalu sini Kak Ari, kita di waktu yang berbeda, kita juga nggak yakin Kak Agus dan Kak Rika dan anak-anak pada saat itu juga enggak gitu kali ya, maksudnya tiba-tiba setelah pulang dari sini dapet doa yang indah banget, terus kita kayak ini puzzle gitu, kayak doain walaupun di waktu yang berbeda. Kegiatan yang seharusnya dihadiri Wali Kota Tangerang, Arif Yusmansyah, membuat warga sekitar tak sedikit kecewa. Lantaran kedua publik figur tersebut mampu mencairkan suasana dengan sering mengajak foto bersama. Agung Andika, Kota Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.